Beredar di media sosial Facebook sebuah video dengan narasi bahwa pengamat politik Rocky Gerung ditangkap usai menghina presiden. Akun Facebook News Update Indonesia turut mengunggah video tersebut pada Minggu 21 Februari 2021. Benarkah Rocky Gerung ditangkap karena menghina presiden? Dari hasil penelusuran kami, faktanya tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal itu. Jika diperhatikan pada video yang beredar, dibacakan sebuah artikel berjudul Bak Disambar Petir, Rocky Gerung habis dikata-katain Ruhut. Artikel itu dimuat wartaekonomi.co.id pada 18 Februari 2021. Politikus Ruhut Sitompul disebutkan menyindir Rocky lantaran komentar Rocky terkait pernyataan kepala negara yang mengusulkan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Namun pada video berdurasi 12 menit 33 detik itu, sama sekali tidak ada kaitannya dengan judul video. Kesimpulannya, klaim bahwa Rocky Gerung ditangkap karena diduga menghina presiden adalah tidak berdasar.